Hasil imbang kontra Persikabo membuat Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono buka suara. Teddy menyampaikan isi hatinya di Instagram melalui unggahan gambar yang bertuliskan tagar Ngahiji. Teddy mengakui bahwa penampilan timnya dirasa berbeda dengan musim sebelumnya. Hal tersebut dinilai Teddy merupakan dampak ketiadaan Bobotoh di dalam stadion yang kerap menyemangati timnya. Kami butuh dukungan positif dari Bobotoh, demikian judul caption foto yang ditulis oleh Teddy Cahyono. Tidak diperkenankannya supporter ke stadion, kami akui membuat penampilan tim Persib saat ini seperti ada yang kurang. Dulu, dimanapun kami bertanding, selalu terdengar teriakan Bobotoh menyemangati dari tribun. Kini tak ada lagi energi tambahan seperti itu, tulis Teddy di Instagramnya pada Selasa dini hari, tanggal 28 September tahun 2021. Pria berkacamata itu melanjutkan, sebenarnya Bobotoh masih bisa mendukung Persib melalui media digital dengan komentar-komentar positif. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi tim Maung Bandung untuk kembali menunjukkan taringnya di musim ini. Bobotoh sebenarnya masih bisa memberikan dukungan kepada Persib di ranah digital dengan memberikan komentar positif dan konstruktif yang akan membuat para pemain tampil lebih semangat dan lebih baik lagi, tambahnya. Teddy optimis dukungan Bobotoh secara positif dapat memberikan dampak baik bagi tim. Apalagi di musim ini, Persib menargetkan menyabet mahkota juara Liga 1 yang lepas sejak 7 tahun lalu. Saya yakin, dengan dukungan positif akan membuat tim ini mempunyai semangat lebih untuk tampil lebih baik dan memberikan hasil positif. Saya percaya, pemain di tim ini akan lebih memiliki daya juang yang tinggi di lapangan untuk membayar dukungan positif tersebut. Persib tidak pernah berkompetisi untuk berada di posisi kedua, ketiga, atau keempat. Kami di sini bersaing untuk memperebutkan trofi juara, demi kebanggaan bersama, kompetisi masih panjang. Sekarang, kami semua harus bekerja lebih keras dan bersaing sampai akhir kompetisi. Ayo, dari hati yang paling dalam, berikan dukungan positif untuk tim ini. Karena apa yang datang dari hati, akan juga sampai di hati, tuntasnya. Puasa kemenangan masih dialami Persib setelah berbagi angka dengan Persikabo dengan skor 0-0. Padahal di laga ini, Maung Bandung mendominasi jalannya laga, termasuk jumlah peluang yang diciptakan. Namun selama 90 menit pertandingan bergulir, tidak ada yang berbuah gol. Robert Rene Alberts menyebut bahwa anak asuhnya di laga tadi sudah berusaha dengan keras. Namun upaya mereka tak bisa menemui hasil dan itu makin membuat mereka stres. Mereka sadar butuh momen untuk memecah kebuntuan, tapi semua upaya harus mentah. Opini saya, secara keseluruhan kami sudah berusaha dengan keras, bahkan mungkin terlalu keras sehingga membuat para pemain tertekan. Karena semua tahu kami harus mencetak gol tapi kami tidak bisa mencetak satu gol pun, kata Robert dalam jumpa pers usai laga, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Sebanyak 17 percobaan dilakukan dan 5 diantaranya mengarah ke gawang. Aksi dari Syahrul Trisna yang tampil heroik meredam sejumlah peluang makin membuat frustasi Mohamed Rashid dan kawan-kawan. Diakui Robert, skuad asuhannya memang masih kurang dalam urusan mencetak gol. Tentunya itu membuat pemain yang bermain berada dalam tekanan. Ketika semua mencoba mencetak gol, semua peluang gagal. Tapi kami punya kesempatan bagus sebetulnya untuk mencetak gol dan itu poin utamanya, itu kekurangan kami untuk saat ini, tukasnya. Segala upaya dilakukan Persib untuk meraih 3 poin di laga kontra Persikabo 1973. Robert Rene Alberts pun pada babak kedua melakukan perubahan untuk memecah kebuntuan timnya.
salah satunya dengan memasang Mark Locke, Mohamed Rashid, Beckham Putra Nugraha dan Deddy Kusnandar bersama-sama. Meski posisi keempat pemain ini hampir mirip, tapi bukan berarti Persib bermain dengan empat gelandang tengah. Ia mendorong Beckham ke area sayap, sedangkan Klok dan Rashid bermain lebih ofensif dan mendekati kotak penalti lawan. Untuk posisi gelandang bertahan, tugas itu diemban Deddy Kusnandar. Kami tidak memainkan empat gelandang di tengah, kami mendorong posisi mereka tapi ada satu yang bermain lebih ke dalam. Jadi kami tidak bermain dengan empat gelandang tengah, ujar pelatih asal Belanda itu dalam sesi jumpa pers usai laga, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Sang pelatih pun membeberkan apa yang menjadi kendala timnya meraih kemenangan atas Persikabo. Sebenarnya di laga tadi, Persib sudah berusaha keras untuk menghentikan puasa kemenangan. Namun kegagalan mencetak gol berulang kali membuat pemain tertekan. Kami sudah berupaya untuk memenangkan pertandingan dengan baik. Kesempatan itu sebenarnya ada, tapi ketika peluang itu tidak tercipta sebagai gol, itu malah menjadi tekanan dan jadi beban bagi diri sendiri, tutur pelatih berusia 66 tahun tersebut. Dia juga membeberkan alasan melakukan beberapa rotasi di tim dan memberi kesempatan pemain yang belum diturunkan musim ini seperti Erwin Ramdhani dan Teja Pakualam. Ini akan jadi musim yang panjang dan pemain kami layak untuk mendapatkan kesempatan bermain. Itu adalah bagian dari rencana dan tidak ada faktor lain, tukasnya. Pemain Tira Persikabo, Roni Beroprei, menanggapi pencapaian timnya yang bermain imbang tanpa gol dengan Persib Bandung. Tira Persikabo bermain imbang 0-0 melawan Persib Bandung di pekan kelima Liga 1, Senin, tanggal 27 September tahun 2021, di Stadion Wibawa Mukti. Derby Jawa Barat itu memang selalu menjadi pertandingan yang seru untuk disaksikan. Jual-beli serangan untuk Persib Bandung maupun Tira Persikabo bahkan selalu tersaji kala keduanya bertemu. Hanya, untuk kali ini dari sekian banyak peluang yang tercipta, tidak ada satupun yang berubah menjadi gol. Meski begitu, Roni Beroprei justru bersyukur karena timnya bisa menahan imbang Persib Bandung. Pasalnya Roni menilai hasil tersebut sudah cukup baik bagi Tira Persikabo. Persib Bandung yang belum terkalahkan sejak pekan pertama memang menjadi salah satu tim terkuat di Liga 1 saat ini. Maka tak salah jika hasil imbang sudah cukup untuk Roni Beroprei kala bertemu tim sekelas Persib Bandung. Menurut Roni Beroprei, apa yang saat ini didapatkan oleh timnya adalah buah dari hasil kerja keras. Terima kasih kepada campur tangan Tuhan sehingga kami tim dapat menjalankan instruksi pelatih dengan baik, katanya dalam jumpa pers selepas pertandingan yang juga dihadiri oleh bolasport.com, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Lebih lanjut, Roni Beroprei mengatakan bahwa hasil tersebut menjadi sebuah motivasi baru dan modal untuk timnya ke depan. Rencananya Tira Persikabo akan menghadapi tim kuat lainnya di Liga 1 2021 pekan depan. Lawan yang dihadapinya pun tak main-main, yakni Bali United. Seperti diketahui, Bali United menjadi salah satu tim yang hampir sempurna mencatatkan kemenangan di empat laga yang telah dijalani. Kami bisa mendapatkan satu poin. Kami bersyukur mendapatkan satu poin tersebut karena ia akan memotivasi tim ke depan untuk menghadapi laga berikutnya. Untuk hari ini kami luar biasa sebagai tim dapat bermain dengan bagus, ungkapnya. Roni Beroprei juga berpesan kepada seluruh pendukung Tira Persikabo untuk terus mendukung tim bagaimanapun keadaannya. Dengan dukungan yang terus mengalir, maka timnya dapat terus termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Harus tetap mendukung Persikabo di saat sulit maupun ketika kami senang. Ya, mungkin hal itulah yang membuat kami terus bersemangat untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, tutup Roni.